untuk langkah awal perakitan antena, terlebih dahulu kita akan membongkar leher dari transceiver ini, teman-teman. Karena kalau transceiver ini masih terpasang lehernya, untuk pointingnya sangat susah sekali, teman-teman. Kemarin ada teknisi yang maksimal cuma dapat 4 dB saja itu pointingnya, karena ininya tidak dilepas. Tapi begitu dia dilepas, langsung dapat di 12. Jadi kendalanya di sini, teman-teman, untuk antena jenis Johnsat ini. Johnsat 1,2 meter. Yuk kita lanjut untuk pelepasannya, teman-teman ya. Menggunakan kunci L nomor 3, teman-teman. Nomor 3 dan nomor 2,5, teman-teman. Kita buka dulu baut-bautnya.
lepas ya teman-teman ya. Lepas, kita lepas. Nah ini grab. Ini yang akan kita buang teman-teman. Jadi bagian ini teman-teman ya, yang tidak kita gunakan, kita lepas. Tapi ingat ini harus disimpan ya, karena barang-barang begini biasanya penting, pasti kepake lagi nantinya. Langsung kita rakit ulang. Ingat teman-teman, posisinya seperti ini ya. Ini warna abu-abu. Ini warna abu-abu ya, perak ya. Nah, untuk yang warna putihnya ini di luar ini. Nah, ketemu sama ini. Jelas semuanya kan. Oke, seperti ini posisinya teman-teman ya. Ini yang ada pentilannya ini di lubang maksudnya. Kemudian kita akan connect atau kita pasangkan ke sini. Sekarang kita pasangkan kembali ke transceivernya teman-teman. Untuk pemasangan transceiver ini kita
tempatkan posisinya di titik B, teman-teman ya. Karena ini wilayahnya di Sulawesi, di BIM 10. Jadi kami menggunakan yang polarisasi B. Untuk yang polarisasi A ini di BIM 17, teman-teman. Oke, langsung pasang. Oke, kita udah selesai untuk bongkar si transipernya. Kita udah buang ini web gate-nya nih, kalau bahasa ini web gate. Nah, penyambungnya. Sekarang kita rakit rak servernya.